Coba coba tarik tarik. Lagi lagi. Terus terus. Terus terus terus. Terus terus kemari. Mobil minibus berwarna hitam terjun ke Sungai Noling di Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Sulsel, Senin, tanggal 13 Juli tahun 2022. Insiden itu viral di media sosial setelah video kecelakaan tersebut diunggah ke Facebook oleh pemilik akun Facebook bernama Aulia Fahriza. Dalam video yang berdurasi singkat tersebut, terlihat minibus tercebur ke sungai yang airnya tidak terlalu dalam sehingga para penumpang berhasil menyelamatkan diri. Nampak para penumpang saling tolong-menolong hingga semua penumpang yang didominasi ibu-ibu berhasil berjalan ke tepi sungai. Pada kolom komentar salah seorang pengguna Facebook menyebut bahwa mereka adalah guru SMP Negeri 1 Noling yang baru pulang dari melayat. Mereka baru pulang dari melayat di rumah murid yang meninggal dunia. Dalam perjalanan, sopir mobil menghindari lubang namun tak terkendali sehingga terjun ke sungai. Kemudian ruas jalan dekat dari sungai itu, sempit. Beruntung tidak ada korban jiwa dilaporkan pada insiden itu. Tadi berteriak itu juga Pak, kepala sekolah. Ibu, Minana,